ini sustain nggak industri ini? Ini tren ini arahnya akan seperti apa? Ko Hendra punya pendapat apa untuk menyikapi fenomena yang terjadi sekarang? Oke, kalau pendapat saya tuh simpel banget. Sebetulnya biliar rame ini bukan terjadi saat ini. Betul. Sebelumnya udah rame, mungkin nggak terekspos. Betul. Ya kan? Betul. Terus saya belum pernah menemukan rumah biliar yang tempatnya milik sendiri tutup. Iya. Mungkin yang tutup karena sewanya nggak bisa diperpanjang. Atau mungkin ada konflik dengan internal ya kan. Terus untuk menyikapi ini sustain apa enggak? Contohnya begini. Saya pemain baru. Saya udah beli stick nih satu set. Mungkin 5 sampai 10 juta. Saya udah modalin stick. Mungkin nonton YouTube, beli materi ya kan, terus panggil pelatih. Habis itu saya latihan. Terus begitu saya ingin mencapai next level, apakah mungkin saya tiba-tiba berhenti? Teman-teman apa kabar? Kita ketemu di episode pertama Karabotok, di mana kita akan ngobrol segala macam lewat seri ini di dalam channelnya Ko Hendra Kurniawan. Anything soal perkembangan industri biliar yang terjadi saat ini di Indonesia. Hari ini gue lagi ada di Play Biliar, One Bell Park Fatmawati, sama Ko Hendra. Siapa lagi? Apa kabar Ko? Baik-baik, apa kabar? Nah, di sesi episode pertama kali ini teman-teman, kita akan discuss bareng Ko Hendra soal perkembangan dan strategi konsep terkait bisnis biliar yang ada saat ini, yang sedang growing terus di Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dikit sama Ko Hendra soal konsep, strategi, promosi, dan yang topik yang lebih penting adalah kemana sih arah masa depan dan prospektus dari bisnis biliar di Indonesia untuk saat ini. Ya, gimana Ko Hendra? Kita ngebahas gitu-gitu ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu, Karabo Biliar Indonesia tentunya selain sebagai sebuah principal dan eksklusif distributor dari beberapa eksklusif brand untuk Indonesia seperti brand Table Singju, QJ Flowers, dan beberapa brand-brand lainnya, lewat karya yang sudah kita lakukan selama lebih dari 5 tahun terakhir, prinsipnya Karabo Biliar Indonesia juga telah melakukan layanan consulting dan project management terhadap mitra-mitra venue yang datang ke pihak kami yang sifatnya ingin mendapatkan masukan, konsultasi, atau input maupun service-service tambahan bagi mereka-mereka yang prinsipnya mungkin belum terlalu memiliki knowledge yang cukup terkait bagaimana berstrategi dalam membuka sebuah usaha rumah biliar. Prinsipnya kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang salah satu topik yang gue pengen bahas sama Ko Hendra di kesempatan kali ini adalah kita pengen godok, kita pengen kulik sedikit lebih dalam soal konsep family friendly. Okay. Yang dimana sudah sangat didorong, digaungkan oleh Karabo Biliar Indonesia sendiri lewat venue-venuenya Karabau, lewat venue mitra-mitranya, dan juga termasuk oleh para calon mitra-mitra ke depan terhadap konsep bisnis family friendly. Pertama, coba gue mau tanya dulu sama Ko Hendra, sebenarnya secara definisi konsep biliar family friendly yang selama ini kita gaung-gaungkan itu seperti apa sih, Ko, sebenarnya? Jadi sebenarnya kita ingin memperluas market. Jadi kita harus menyiapkan sarana prasarana untuk apa ya, untuk regenerasi atlet juga. Jadi visi misi Karabo itu sebenarnya kita ingin regenerasi atlet biliar. Oke. Nah, karena kita regenerasi atlet biliar, otomatis kita harus menyiapkan sarana dan prasarananya. Karena tidak mungkin anak kecil umur 7-8 tahun ke tempat biliar yang ada asap rokok dan Betul. Juga alkoholnya. Betul. Jadi awalnya konsepnya itu. Oke. Lalu ketika kita mulai, ternyata bisa memperluas market. Iya. Yeah. Seperti yang kita ketahui, tidak mudah untuk mencari pemain biliar. Tetapi kalau misalkan kita mencari market family, saya rasa lebih mudah. Dan ketika kita membuka rumah biliar dengan konsep ini, bisa diterima oleh masyarakat, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, salah satu key point yang sering kita sampaikan pada para future customer yang mau membuka unit usaha rumah biliar, maupun bagi mereka yang para calon investor,
ketika kita kembali pada konsep kepentingan bisnis, ketika kita kembali pada konsep kepentingan investasi dan bisnis, pada dasarnya sebenarnya di titik tertentu, ketika kita menekankan, kita mendorong yang namanya konsep bisnis biliar dengan family friendly, kita tidak hanya murni bicara masalah entah nurani atau masalah keputusan pribadi untuk tidak bersenggungan dengan area-area bisnis yang sifatnya sensitif, maupun karena permit usaha yang mungkin lebih gampang, tapi pada dasarnya teman-teman yang ditekankan oleh Ko Hendra tadi secara tidak langsung adalah kita memang melakukan sebuah langkah yang sedikit lebih berani untuk melawan stigma yang sudah ada di industri olahraga biliar selama ini dengan output bagaimana kita dapat melebarkan market, bagaimana kita dapat keluar, kita dapat ke segmen konsumen yang di luar dari yang sudah existing di industri biliar selama ini, yang arahnya hanya mature, orang dewasa yang mencari arah hiburan yang komplementer dengan industri dunia malam, dan di mana karena berdasar pertimbangannya yang perlu dipahamin bahwa kita beroperating selama full 7 hari ya, dalam satu minggu selama 14 jam, sementara justifikasi kalau ketika sebuah unit usaha rumah biliar yang berdekatan dengan sinonim entertainment dewasa tersebut, dia memang justifikasinya trafiknya hanya datang pada saat weekend ataupun malam biasanya ya. Jadi di titik situ teman-teman kita juga perlu mengetahui bahwa saat ini apa yang kita dorong, apa yang kita gaungkan itu juga memang punya pertimbangan strategis bisnis di dalamnya untuk para teman-teman investor. Tapi di kesempatan ini sebetulnya saya pengen tanya sama Ko Hendra, kalau kita bicara secara teknis lapangan, kita bicara secara implementasi real ya, jadi kita nggak ngomong konsep doang Ko Hendra. Kriteria kalau kita bilang sebuah tempat biliar itu bisa di label family friendly itu kelihatan dari mana identitasnya? Yang pertama tempatnya terang, terang benderang ya. Ya. Jadi nuansanya nggak remang-remang, nuansanya nggak seperti klub. Oke. Terus area apa udaranya bersih. Oke. Terus habis itu ketika kita membuka dengan konsep family friendly, yang datang itu udah kelihatan market family, anak kecil, orang tua, nenek-nenek, ya kan? Artinya teman-teman perlu paham bahwa di titik tertentu, kalau ketika saat ini ada banyak beberapa tempat biliar yang juga mulai menggaungkan konsep family friendly, bahwa teman-teman perlu paham untuk teman-teman yang punya rencana ke depan untuk ikut mengikuti tren konsep ini, bahwa jangan hanya terimplementasi melalui kebijakan policy non-smoking dan non-alkohol juga, tapi mari kita juga ibaratnya turut mendorong membangun sebuah nuansa tempat rumah biliar yang sifatnya inklusif, yang sifatnya tidak kelihatan segmennya oh dewasa banget atau segmennya mungkin terlalu dunia malam ya, kurang lebih. Nanti yang ada salah tempat biliar yang akan kita buka, jadi kita siapin PlayStation juga. Kita siapin hiburan-hiburan komplementer yang nanti arahnya akan lebih mengakomodir para anak-anak yang mungkin bahkan saat ini mungkin mereka belum bisa main biliar juga, karena belum tinggi badan. Ya, tapi ada juga loh, kita punya atlet namanya Kenny, dia start di umur 7 tahun ya. Memang tingginya kurang mencukupi, tapi karena dia punya semangat, akhirnya dia bisa pakai rest. Dan nanti ke depan saya yakin dia pasti jago ngeres. Saya aja sampai sekarang enggak jago-jago. Kita berserah sama generasi muda yang berprestasi lebih lanjut ke depan, betul, ya. Dan selain itu konsep family friendly juga bisa menghapus stigma negatif tentang olahraga biliar. Ko Hendra, lewat kesempatan-kesempatan sebelumnya ketika kita meet, kita ngasih brief dengan customer, ada satu asas yang Ko Hendra sering sampaikan kepada para customer tersebut, di mana prinsipnya ketika kita mengejar prinsip bisnis biliar yang sifatnya family friendly secara konsep dan implementasi, selalu digaungkan bahwa konsepnya itu kita menjual berbasis quantity. Nah, itu bisa dijelasin nggak maksudnya kayak gimana? Quantity, jumlah meja banyak maksudnya. Artinya jadi, kita lebih mengejar ke volume artinya maksudnya secara nggak langsung ya? Iya, karena gini, karena misalkan kita quantity-nya banyak, otomatis dari Jumat sampai Minggu itu kan rame-ramenya weekend. Orang biliar nih, weekend, ya kan? Otomatis ketika high season ya, bahasanya high season, kita tidak membuang customer. Karena terlalu banyak waiting list. Makanya ketika kita main quantity, nah di hari Jumat satu minggu itulah kita bisa mendapatkan income yang banyak. Nah, dengan market family friendly, kita yakin bahwa market family friendly lebih konsumtif. Contoh nih anak-anak tiba-tiba makan, minum ya. Tapi kalau kita sebagai pemain biliar paling makan sedikit sama minum. Karena kan kita kalau main biliar memang jarang lebih fokus ke permainannya. Kita jarang makan sih memang.
Ko Hendra, sebagai salah satu topik pertanyaan yang banyak masuk ke kita maupun lewat sosial media terkait topik soal ketika orang sebelum ingin berkonsultasi untuk mendapatkan masukan untuk membuka rumah biliar, ya. Kira-kira Ko Hendra bisa bantu breakdown dulu nggak kepada audiens kita hari ini, kriteria-kriteria dasar, pertimbangan-pertimbangan prinsip dasar apa yang harus diambil sebelum kita masuk ke konsep, ke implementasi, ke RAB, ke budget, dan kawan-kawan. Sebelum kita execute sebuah plan rumah biliar itu yang dipertimbangkan apanya dulu? Yang pertama sih budget. Ya. Yeah. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, lokasi. Ya. Yeah. Nah, ketika kita sudah menyiapkan budgetnya, tinggal disesuaikan. Ya. Yeah. Misalkan budgetnya sekian. Nah, ketika berkonsultasi dengan kami, tidak mungkin kita memberikan masukan yang melebihi budget mereka. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan budgetnya sekian, kita akan sesuaikan dengan contoh nih, misalkan budgetnya berapa miliar gitu ya. Nah, kita bisa kasih masukan nih. Yang pertama bisa di mall. Ya. Apa mungkin kalau ada lahan kosong bisa bangun sendiri. Bangun sendiri. Ya kan, jadi tergantung dengan apa ya, dengan apa yang disampaikan oleh customer. Yeah. Kita lebih ngikutin sebenarnya. Yeah. Contoh ada juga customer yang, oh saya punya tanah nih, kalau saya bangun worth it nggak? Yeah. Nah, itu kita bantu. Yeah. Terus yang kedua, saya mau sewa di mall nih, saya dapat sekian, nah itu kita bisa bantu. Yeah. Bahkan mall pun juga punya klasifikasinya teman-teman ya, dalam bahasa teknis termin umum itu ada namanya lease mall dan retail mall ya, dimana di dalam dua karakteristik mall itu karakteristik tenannya berbeda, dan di titik situ juga karakteristik tipe typical visitor, level pengunjung demografinya juga akan berbeda-beda. Betul. Dimana mungkin yang Ko Hendra coba sampaikan ibaratnya kita ada budget, kita ada lokasi, tapi kita harus membuat sebuah benang merah yang nyambung antara budget kemampuan kita, lokasi yang kita pilih, dan konsep terhadap konsumen yang kita pilih siapa. Ya nanti dan, kita akan arahkan ya, ke situ ya. Dan ada juga customer yang ternyata dia sudah memilih tempat. Udah keburu milih nih, udah taksir nih sama tempat ini ya. Kadang-kadang. Nah, kita Pak, langkah berikutnya kita bantu nih, layout, Lena. Betul. Ada juga customer yang udah deal tempat, tapi ternyata tempatnya nggak maksimal. Betul. Karena terlalu banyak pilar, karena meja ini kan ukurannya 3x1,6. Nggak bisa ditempel-tempel, nggak bisa ditempel-tempel. Meja biliar secara spacing nggak bisa ditawar. Ya. Jarak minimal antara meja itu minimal 1,5. Betul. Itu pun minimal menurut saya. Yeah. Kalau bisa lebih bagus gitu. Yeah. Jadi kita bantu sampai ke tahap itu. Iya. Yeah. Sehingga mereka sebelum menentukan memilih tempat atau deal, mereka udah tahu nih, oh budgetku sekian, mejanya sekian, oh di area itu per jamnya sekian, kita bisa bantu hitung kira-kira break even point-nya. Betul. Berapa tahun. Forecast probability seperti apa, sehingga nanti itu kadang-kadang juga nanti akan menjadi dasar nih, rate gedungnya cocok apa enggak gitu kan. Ya. Artinya rasio harga jual dari demografi area sekitarnya, inline enggak dengan target BEP-nya, dengan pengeluarannya ya. Satu hal yang lain aja, karena kalau nanti kita masuk ke topik teknis, memang variabel bisnisnya memang dibilang rumit enggak, tapi dibilang simpel-simpel banget juga enggak gitu. Ya, ada variabel-variabel yang harus kita hitung. Betul, ya. Betul. Mulai kayak di mall listrik, izinnya terlalu banyak. Dan yang paling penting, ketika berkonsultasi dengan kami, kami tidak meminta biaya spesial pun. Kita tidak minta untuk menjadi bagian dari perusahaan itu. Ya. Seperti kita di ada beberapa investor yang ingin memberikan saham kepada benefit. Ya, saham misalnya saham apa ya? Saham keahlian lah ya, atau saham edit keahlian share, ya. Nah, share, ya. Itu pun kita enggak menerima. Ya. Karena niatnya kita membantu. Ya. Karena apa ya? Mereka bisa sendiri kok. Mereka bisa sendiri, bahkan kalau misalkan kita menerima ternyata kita enggak bisa maksimal, malah blunder buat kita. Makanya dari dalam kesempatan ini kita ingin memberikan informasi secara gratis dan juga transparan. Kita udah lakukan selama 1 tahun ini komunikasi dan, ya bantu negosiasi dan gedung, layout. Ada beberapa udah banyak copy paste SOP sudah BIP juga. Dan bahkan ketika ada customer yang masih baru pertama kali ya, mereka bisa trainingkan timnya SDM-nya di tempat kita. Oh,
Ya, jadi nggak hanya kita memberikan SOP. Yeah. Mau ke base camp kami di Karabobiliat silakan. Yeah. Kita terbuka aja, terbuka. Pak Hendra, ada satu topik subjek yang karena kebetulan kita sudah mulai mengerucut ke hal-hal yang lebih prinsip yang menjadi, saya nggak bilang rahasia ya teman-teman, tapi sebuah prinsip krusial dasar dalam unit usaha rumah biliar yang dimana dalam pengalaman kita dalam satu tahun terakhir, mohon maaf sebelumnya, ada banyak customer maupun calon customer yang punya mispersepsi yang cukup kuat terhadap realita bisnis biliar. Yang saya mau bahas sama teman-teman hari ini adalah topik ketika kita bicara bisnis biliar, income dari meja, dari sewa meja versus food and beverage. Gimana kalian ada pendapat nggak? Kalau pendapat saya sih, pengalaman kami ya, omset F&B itu membantu 30-35%. Minimum. Bahkan bisa 40%. Iya. Jadi, kembali lagi ya. Sekalipun kita main quantity ya teman-teman ya, sekalipun kita bermain di prinsip quantity, kita tidak menjual alkohol, sebenarnya prinsip komplementer komposisi rasio income antara table dan F&B itu, berapa? 60-40 tadi ya? Iya, 65-35 versi Koendra minimum. Tapi dengan catatan, kualitas harga dan juga rasa diperhatikan. Betul. Bahkan kita pun juga punya konsulen F&B. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak punya pengalaman, saya pun juga nggak bisa masak, saya pun juga nggak ada basic di F&B, tapi kita ada beberapa tim konsultan F&B yang bisa membantu menjadi solusi untuk teman-teman yang tidak punya pengalaman di F&B. Iya, betul. Teman-teman, jadi melalui beberapa slideshow yang kita tampilkan di sini, melalui beberapa deskripsi-deskripsi gambaran singkat yang kita bisa breakdown lewat Karabau Talk di episode pertama kali ini, teman-teman, prinsipnya kita cuma memberi sebuah gambaran yang sangat kasar, yang sangat prematur awal terhadap teman-teman calon mitra konsumen. Memang upfront-nya dalam industri segmen biliar, usaha rumah biliar itu memang yang kita tawarkan adalah lebih ke service-nya, quality time-nya, si biliar experience-nya sendiri. Tapi secara realitas, untuk masalah pengadaan F&B, food and beverage, itu kita nggak boleh tutup mata, kita nggak boleh anggap gampang, kita nggak boleh anggap sepele. Karena bisa bantu omset juga. Sangat membantu omset, terutama lagi teman-teman, karena ada sebuah realita di dalam kondisi, di dalam 2 tahun terakhir, ketika teman-teman kita semua lihat, bahwa biliar sedang ada dalam sebuah gelombang tren yang baru, yang sangat hype dan sangat mendorong, di mana memang saat ini kalau kita lihat, rata-rata okupansi tempat biliar di dalam kondisi trending sekarang, 60% isinya adalah masa casual, isinya adalah masa yang sifatnya tadi yang seperti Koendra bilang, bukan kelompok pemain yang sudah long term seperti kita. Yeah. Dimana kadang-kadang mereka tuh kecenderungannya packs-nya besar, 3 orang sampai 5 orang, dan rata-rata mungkin mereka belum main di meja dengan retensi yang panjang. Rata-rata mungkin 1 jam, 2 jam maksimal mereka akan check out. Tapi nah, konsumtif. Dimana, tapi konsumtif. Yeah. Nah, di titik situ teman-teman, momentum itu jangan nggak dimanfaatkan. Betul. Walaupun kita memahami bahwa orang mungkin tidak akan dedicated datang ke tempat biliar untuk makan makanan berat. Yeah. Kan ada makanan ringan. Nah, di segmen makanan ringan ada itu, minuman, makanya kita bantu lewat konsultan, kita bantu kasih input gitu, supaya apa? Revenue kita dikejar supaya memang BEP-nya juga lebih cepat tercapai. Ya. Harapannya seperti itu. Dan juga di Karabobiliat ini, kita juga bisa menyiapkan jasa untuk kontraktor, interior, bahkan kita development billing system. Yes. Jadi paket lengkap lah. Paket lengkap. Ya. Jadi ibaratnya teman-teman nggak usah cari outsource yang lain apabila ingin berkomunikasi sama kami. Kami tidak pernah mengklaim kami yang terbaik, tapi lewat melalui pengalaman kami, karya kami dalam selama 3 tahun terakhir, dan semua pengalaman yang kami lalui, kami percaya kita bisa provide semua untuk teman-teman yang masih ngeblank lah ibaratnya untuk membangun usaha rumah biliar, masih butuh input dari kami. Koendra, discuss sedikit soal long term. Okay. Di mana saat ini kita di Karabau Biliar Indonesia posisinya sebagai pelaku di industri atasnya, di makronya, kita melakukan fungsi dan tugas kami untuk mensustain industri ini secara berkepanjangan lewat entah pembinaan, sosial media, sosialisasi engagement di sosial media seperti yang kita lakukan sekarang, ada produk-produk pelatihan seperti Karabau Junior Open, pembibitan masa depan, kompetisi, dan yang lain-lain. Tapi di titik sini sebenarnya kita juga sering menekankan kepada para teman-teman calon mitra maupun yang sudah
membangun unit usaha rumah biliarnya, bahwa di titik sini sebenarnya para teman-teman mitra usaha, para pelaku unit usaha rumah biliar itu sebenarnya juga punya PR-nya sendiri loh sebenarnya. Dan yang dimana PR ini adalah agar supaya bisnisnya itu bertahan secara jangka panjang, baik untuk Anda sendiri maupun bagi kita semua di ekosistem secara keseluruhan. Yaitu ketika kita bicara soal masalah membangun komunitas. Nah, saya lempar dulu ke Ko Hendra. Ya. Tolong dikasih gambaran sebenarnya PR jangka panjang supaya kita semua sustain bersama dalam konteks komunitas tuh, Ko Hendra bisa kasih masukan. Bisa sih. Jadi, kalau menurut saya sih, kita harus bersatu. Caranya mungkin kita buat turnamen. Turnamen-turnamen, misalkan nih kita ngomong di Surabaya. Di Surabaya ada 30 rumah biliar. Nah, kita bisa gantian buat turnamen. Yeah. Karena setiap rumah biliar itu pasti ada komunitasnya. Yeah. Komunitas siapa? Rata-rata ya orang-orang yang di sekitar situ sebetulnya. Yeah. Nah, karena mayoritas pemain biliar yang baru-baru ini adalah beginner ya, pemula. Jadi kita harus siapin wadahnya. Yeah. Contoh nih turnamen pemula non juara. Yeah. Ya kan mungkin biasanya di ketiga ya kalau orang bilang ya. Yeah, kriterianya. Nah, tapi kita buat rutin. Yeah. Contoh rumah biliar buat turnamen nih. Yeah. Nah baiknya rumah biliar yang lain itu mengirim pemain. Nah setelah itu rumah biliar lain buat turnamen. Rumah biliar lainnya juga. Jadi ada simbiosis mutualisme ya. Betul. Akhirnya mereka ada alasan untuk tetap ekosistem kompetisinya bergulir terus jangka panjang. Betul, betul. Tapi di kelasnya ya. Betul. Tapi sesekali kita buat yang turnamen yang mungkin handicap 45, yeah. 456. Tujuannya yeah. Kita juga memberikan wadah. Betul. Untuk mereka yang mungkin sudah berhasil melewati batas pemula. Betul. Kan orang nggak mungkin mau di level pemula terus-terusan. Jadi kita harus siapin wadahnya, terus antar sesama rumah biliar, owner-ownernya, baiknya ya saling komunikasi. Betul. Ya kan, oh saya mau buat turnamen di tanggal sekian, baiknya jangan dibentur. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, kalau masukan dari saya sih, lebih ke turnamen sih. Turnamen. Turnamen, iya. Ya. Karena realitasnya teman-teman, prinsipnya, menurut kami untuk kita bisa membangun long term komunitas, karena di titik sini pasti kita tahu bahwa olahraga biliar tuh olahraga yang nyandu banget ya. Kita udah puluhan tahun kita nggak bisa lepas keluar dari sini. Tapi untuk masuk ke dalam suatu buah tahap untuk komit di dalam olahraga, di dalam permainan ini butuh waktu. Nah di sini memang kita menyadari bahwa sebenarnya kanal untuk kita bisa membangun long term komitmen dari customer kita sama olahraganya, dengan harapan ketika mereka loyal sama olahraganya di tempat venue Anda masing-masing, maka semestinya dia akan menjadi customer long term Anda, dan itu kan adalah akan menjadi dasar long term bisnis ke customer Anda. Nah, cuman kan memang kalau kita bicara realitas, salah satu alternatif pilihannya adalah infrastruktur edukasi. Nah, infrastruktur edukasi memang mungkin saat ini kita kurang SDM, walaupun Karabo lagi ada punya plan juga nih untuk development sekolah biliar, pelatihan. Ya, kita akan membuat terutama di Kota Batu dulu ya. Di Kota Batu dulu. Kita akan buat Karabo Training Center. Jadi Karabo Training Center itu kita percayakan sama Coach Johan Dewa. Okay. Yang mana kita bisa mencetak atlet. Iya. Yeah. Kita bisa membantu untuk mengedukasi pemain menjadi pelatih. Iya. Terus berikutnya dengan Karabo Training Center ini kita juga bisa mentraining pebisnis-pebisnis baru. Oh iya. Yang ingin memasuki industri ini. Iya. Jadi tujuannya supaya mereka tidak salah dalam melangkah di awal. Betul. Dan yang paling penting tidak salah dalam menganalisa suatu tempat. Contoh nih di satu kota A. Ternyata tempatnya udah banyak rumah biliar. Yeah. Baiknya nggak usah buka di situ. Yeah. Ya kan, kecuali analisanya benar. 30 rumah biliar setiap hari waiting list terus. Betul. Artinya ya antara supply dengan demand masih belum sebanding. Betul. Itu masih oke. Nah, kita juga bisa membantu memberi masukan. Karena banyak yang selama ini di lapangan terlalu terpatok, oh deket saya udah ada. Ya. Padahal ketika konsepnya berbeda, atau ketika mungkin supply demand rasionya dalam radius 12 kilo, 20 kilo tergolong masih sehat, sebenarnya masih ada possibility. Betul. Kadang-kadang. Atau salah satu parameter yang paling sederhana, acuan harga. Gimana sih acuan menetapkan kita tahu harga pasaran sewa yang proper?
yang dasarnya bukan karena pasaran, bukan karena kanan kiri. Nah, kita nanti bisa akan sharing, kita bisa edukasi lewat forecast hitungan, lewat dasar strategi, gitu ya. Cuman rata-rata yang terjadi di lapangan sekarang itu ngikutin yang sudah ada. Ngikutin yang sudah ada. Nah, dengan misalkan teman-teman yang mau konsultasi dengan kami, kita pasti memberikan bekal. Kalau bisa jangan buka harga di bawah. Iya. Yeah. Karena yang senior-senior, mohon maaf ya, pasti tersinggung. Ini pemain baru kok begini begitu. Jadi baiknya ya kita harus disrupsi jaga. Dalam bisnis tapi baiknya jangan sampai masuk dalam suatu titik akhirnya apa perang harga, bunuh-bunuhan. Betul, malah nggak bagus. Rusak semua. Malah kita nggak pernah mengendorse itu selama ini ya, baik ke customer kita, baik dalam strategi bisnis kita. Kita nggak, sampai hari ini alhamdulillah kita komit, kita nggak pernah terapin itu. Tapi Ko Hendra tadi balik lagi sedikit. Jadi setelah selesai rekomendasi untuk teman-teman supaya ada konklusi, jadi ketika memang infrastruktur edukasi walaupun kita juga masih siapkan, tapi itu kan PR besar ya, PR yang cukup serius. Dimana kalau saat ini memang teman-teman venue belum punya SDM ataupun sistem untuk mengenerate sebuah ekosistem edukasi untuk customer Anda supaya mereka komit di olahraga, maka tadi yang seperti Ko Hendra sampaikan, alternatif terbaik kedua adalah ekosistem kompetisi. Tapi ekosistem kompetisi yang kalau bisa memang lebih diarahkan kepada customer Anda yang segmen beginner. Supaya tujuannya apa? Terbangun jiwa sense ingin berkompetisinya sambil love sama olahraga biliarnya mereka semakin terbangun. Untuk berlatih. Nah, gitu. Mereka punya alasan untuk berlatih sih. Itulah dasar long term-nya ya. Karena seperti saya pun kan juga startnya dari beginner. Nah, ketika ada turnamen, wih, kita ingin ngetes skill. Betul. Padahal masih belum. Betul. Tapi dari situ akhirnya kita termotivasi. Termotivasi. Betul. Terus, aku mau ikut turnamen opening. Walaupun kita sudah tahu pasti kalah. Iya. Tapi kita merasakan animonya, sehingga kita punya alasan motivasi untuk latihan lebih disiplin lagi, lebih keras lagi lah. Iya. Jadi dengan segala hormat untuk para teman-teman venue, apabila Anda berada dalam kondisi traffic bisnis yang bagus, revenue stream income yang bagus, saya bersyukur untuk Anda, kami bersyukur, kami senang untuk Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Tapi kami hanya menekankan untuk bisa lebih menekankan di long term, PR untuk membangun komunitas itu juga jangan ditutup matakan ya, jangan disepelekan. Ko Hendra, saya mau bahas sedikit satu hal topik lagi sebelum kita tutup, yaitu adalah masalah segmen strategi promosi, tapi lebih terkait masalah sosial media aja dulu nih yang kita bahas malam ini. Dimana sebenarnya, dimana sih pentingnya peranan sosial media dalam media solusi promosi sebuah venue arena rumah biliar? Ya, menurut saya sangat penting karena dengan adanya media sosial, kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, otomatis itu juga bisa menjadikan suatu gambaran untuk orang-orang yang mungkin belum mengetahui bisnis ini. Betul. Dia bisa melihat, oh konsepnya bagus, desainnya bagus, oh tempatnya bagus. Terus dengan adanya konten-konten yang maksudnya konten-konten yang bagus, kayak konten edukasi. Betul. Habis itu konten mungkin ada yang lucu-lucuan. Scope bisnis untuk teman-teman yang masih gagap atau nggak paham, tapi saya yakin penonton-penonton Karabo Biliar Indonesia pasti udah paham banget. Bisnis rumah biliar di Indonesia itu adalah bisnis yang paling kaya bahan, yang nggak akan pernah pusing kehabisan bahan ketika banyak. Anda melakukan promosi. Kita ngapur salah aja jadi konten. Iya. Kalau unit usaha makanan ya paling kan kita posting ya makanannya, kita minumannya, promonya itu lagi. Sementara di biliar itu nggak cuma F&B-nya, nggak cuma nuansanya. Kita bisa bikin konten edukasi, konten lucu-lucuan. Bahkan ketika nggak harus orientasinya bahwa kita nggak punya pro player di tempat kita, sehingga kita nggak bisa posting hal-hal yang sifatnya bragging promo. Padahal konsep yang sekarang yang lebih kita inginkan, yang lebih related adalah terkait entertainment. Terkait casual entertainment, casual activity yang fun. Dimana kan untuk ngedorong itu kan kita nggak butuh pro player juga sebenarnya. Nggak ya perlu, kan? Nggak perlu. Jadi sebenarnya materi bahan tuh kaya banget, banyak banget ya. Dan satu lagi, Karabo Biliar Indonesia, development di bidang promosi dengan kita memiliki satu bidang usaha, agensi live streaming TikTok. Bukan TikTok Shop ya. Udah di-spill hari live ini. Live streaming TikTok. Jadi harapan saya dengan kita nge-live streaming tiap hari, itu bisa dijadikan sarana promosi. Jadi teman-teman bisa dapat income juga lagi. Bisa dapat income. Nanti teman-teman yang ingin gabung di agensi kami bisa langsung menghubungin kami di sini. Jadi banyak sekali cara untuk kita berkarya, berpromosi. Contoh nih, ini kita sudah lakukan sama Coach Johan Dewa. Iya.
akhir-akhir ini beliau mengedukasi, memberikan edukasi secara gratis melalui live streaming. Iya. Dan itu pun menurut saya sangat bermanfaat buat teman-teman karena kita bisa berinteraksi langsung. Bukan cuman kalau misalkan kita buat konten di YouTube, mungkin kita balas komen bisa lama. Iya. Tapi kalau kita live, feel interaktifnya kurang. Betul. Live streaming TikTok itu akan dijawab satu persatu. Iya. Akan di, dan itu akan kita kembangkan terus. Iya. Dan kita masih akan develop kreator-kreator yang lain lagi juga di biliar. Kita akan mengajak semua rumah biliar untuk live streaming TikTok setiap hari. Tujuannya apa ya? Supaya audiens kita tambah banyak juga. Betul. Jadi makin luas cakupan daripada kita anjuran-anjuran harga, cool. Terus saling mungkin baper-baperan melalui sarana live streaming TikTok dari kami, nanti kita juga bisa edukasi. Edukasi kan. Nah, otomatis kita bisa berkarya. Contoh nih, nanti bisa ada perang koin. Ya. Saya udah punya ide kayak speed pool. Ya. Terus nanti mungkin juga ada orang live streaming, mungkin dia nggak jago ya, tapi lucu. Bisa aja pakai kostum badut. Akhirnya kan kita bisa membawa dilihat ini ke arah entertain yang kreativitasnya unlimited, teman-teman. Betul, di betul. Yang teman-teman bisa mainkan. Kita udah sampai ke sana sih sebetulnya. Iya. Ko Hendra, penutup. Oke. Okay. Dan tapi penutup ini adalah salah satu topik yang penting dan juga banyak ditanyakan oleh para pelaku yang sudah existing di industri ini maupun yang baru mau akan nyemplung. Oke. Okay. Melihat perkembangan khususnya dalam 10 bulan terakhir, begitu banyaknya rumah biliar baru yang bertumbuh, begitu banyaknya metrik kompetisi antar satu tempat dan yang lain yang kelihatan sudah mulai sengit ya, atau kadang-kadang bahasanya sudah mulai red ocean market ibaratnya bahasanya. Nah, di titik sini kita nggak bisa kesampingan, mungkin mulai sudah ada sedikit keresahan-keresahan dari para pelaku-pelaku usaha. Ini sustain nggak industri ini? Ini tren ini arahnya akan seperti apa? Ko Hendra punya pendapat apa untuk menyikapi fenomena yang terjadi sekarang? Oke, kalau pendapat saya itu simpel banget. Sebetulnya biliar rame ini bukan terjadi saat ini. Betul. Sebelum-sebelumnya udah rame, mungkin nggak terekspos. Betul. Ya kan? Betul. Terus saya belum pernah menemukan rumah biliar yang tempatnya milik sendiri tutup. Iya. Mungkin yang tutup karena sewanya nggak bisa diperpanjang. Atau mungkin ada konflik dengan internal. Internal, ya kan? Terus, untuk menyikapi ini sustain apa enggak, menurut pandangan saya, kita kan penjual stick biliar. Betul. Kita jual stick ini udah banyak lah. Nah, contohnya begini. Saya pemain baru. Saya udah beli stick nih, satu set. Mungkin 5-10 juta. Dan kita udah jual ribuan nih. Nah, terus saya udah modalin stick. Mungkin nonton YouTube, beli materi. Ya kan, terus panggil pelatih. Habis itu saya latihan. Terus begitu saya ingin mencapai next level, apakah mungkin saya tiba-tiba berhenti? Nggak mungkin. Yeah. Nah, otomatis menurut saya market ini akan sustain. Yeah. Nah, yang kedua, ketika kita ingin lebih sustain lagi, otomatis perlu effort. Ya kembali lagi, kita harus siapkan wadahnya supaya mereka ada alasan untuk tidak berhenti main biliar. Yeah. Nah, yang ketiga, kebutuhan pelatih ini sangat sangat tinggi signifikan. Iya. Saat ini. Nah, kalau misalkan kita ingin industri ini sustain, sebenarnya simpel. Yang main biliar harus banyak. Iya. Ya kan? Dan harus bisa. Artinya kebutuhan pelatih juga sangat penting ini. Iya. Ya kan, artinya pelatih ini juga tidak bisa diremehkan. Tetapi mencari pelatih yang proper juga nggak gampang. Betul. Makanya kita, tim Karabo juga memberikan edukasi secara gratis ya. Yeah. Mungkin nanti ke depan kita juga akan memberikan secretnya. Yeah. Mungkin apa ya? Mungkin cara basic fundamental dalam bermain biliar. Jadi kalau kita ingin bisnis ini sustain, yang pertama ya kita harus edukasi. Yeah. Kayaknya gratis aja nggak apa-apa. Mungkin kalau yang mau privat, ya mungkin ada biaya karena kan kita meluangkan waktu untuk bekerja, betul nggak? Nah, tapi kalau untuk basic-basic, kita bisa kasih free. Mungkin juga bisa lihat di live TikTok-nya Coach Johan Dewa. Mungkin saya juga akan live TikTok ke depannya. Mungkin Marsha juga sama. Ya kan, tujuannya kita
kita ingin memberikan sesuatu yang positif untuk industri biliar. Yeah. Nah, berikutnya baiknya kita saling bersatu. Yeah. Kalau kita bersatu, kita komunikatif antar sesama owner biliar, nanti apa ya, chemistry-nya akan dapat. Betul. Akhirnya saling silaturahmi. Betul. Kita mau buat program apa nih? Betul. Supaya market-nya terus berkembang. Iya. Nah, kira-kira itu tanggapan saya. Iya. Jadi untuk men-summary teman-teman, apa yang menjadi opini Ko Hendra dan kita seragamkan apa yang menjadi visi-misi Karabo Biliar Indonesia, dan sebenarnya sedikit men-summary apa yang sudah kita sampaikan dari awal. Memang saat ini dalam tren yang growing ini, yang lebih digenjot teman-teman memang cenderung hanya bisnisnya aja, rumah usahanya aja. Artinya supply mejanya udah ada, servisnya ada, tapi di titik sini ketika kita mau bicara sustain, memang ada dasar landasan bahwa memang biliar itu olahraga lama, teman-teman. Karena saya sendiri pribadi kebetulan sudah aktif di olahraga ini, di organisasi dari tahun 2001, dan memang kita pernah mengalami sebuah siklus gelombang, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Tapi memang di titik sini memang satu prinsipnya biliar adalah olahraga lama ya. Jadi yeah, teman-teman, kita harus lebih melihat ke dimensi olahraga prestasinya gitu ya. Sudah dipertandingkan di Porprov, PON, Porda, Asian Games, SEA Games, nah, kejuaraan-kejuaraan kan internasional, di mana iklim kompetisi dan iklim edukasi itu akan menjadi sebuah backbone yang akan ikut mensustain industri ini untuk jangka panjang. Maka di tahap situ kami siapkan infrastruktur, kami mencoba menyiapkan fasilitas untuk para venue-venue juga bisa mempersiapkan itu. Tapi venue-venue juga harus willing, juga harus ada keinginan untuk juga mempertimbangkan aspek untuk give back supaya industrinya berjalan sedikit sustain, lebih betul, panjang betul. Gitu. Walaupun saat ini ya iklimnya lagi bagus, lagi rame, tapi ya, kita bisa yakinkan artinya apa, dengan landasan-landasan pemikiran itu, biliar Indonesia nggak bakal kemana-mana teman-teman. Oke, sekian teman-teman. Karabo Talk episode pertama, kita ngulik lebih dalam. Ternyata kedalaman Ko Hendra, spill-nya kebanyakan nih hari ini. Mungkin bukan episode 1, ini 1-10 lah. Strategi, konsep, dan masa depan bisnis biliar di Indonesia berbasis family friendly. Jadi teman-teman, sekali lagi, Karabo Biliar Indonesia selain berbasis bisnis sebagai principal dan eksklusif distributor, apabila dibutuhkan, kami siap untuk berdiri sebagai consulting service terkait masalah pengadaan, project management, dari perencanaan, rekrutmen, strategi, sehingga hal-hal segala macam yang dibutuhkan untuk supaya memastikan teman-teman yang mau masuk ke dalam bisnis industri biliar ini namun kurang cukup memiliki pemahaman, pengetahuan, pengalaman, silakan kontak di kanal sosial media kami, silakan berkomunikasi dengan Ko Hendra. Untuk wilayah domain area Jabodetabek sendiri, biasanya proyek-proyek tersebut juga akan dikomunikasikan atau dibantu oleh saya sendiri, Marcel Giovanni. Ya. Nah, di mana nanti di titik situ, prinsip dasarnya kami tidak mencari benefit dari service tersebut secara spesifik, tapi kami berusaha untuk mengedepankan tanggung jawab kami untuk memastikan mitra usaha yang berdiri, yang bergandengan tangan dengan Karabau, terutama khususnya menggunakan meja Shinju, akan memiliki sebuah bisnis plan yang matang, yang sustainable di jangka panjang. Oke? Okay? Oke. Okay. Sampai ketemu teman-teman di next kesempatan. Bye. Bye.